Halo guys, malam ini gue lagi mampir ke studionya 1945MF. Nah, kebetulan gue langsung ketemu sama Mas Nanda Persada. Uy. Ini suatu kebanggaan sendiri ya, gue bisa ketemu ketumnya Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Gimana nih Mas Nanda nih? Dilihat dari komen-komen ini nih, kayaknya ditantang TGM nih. Iya. Gua apa urusannya ditantang-tantang? Siapa TGM itu, ya nggak? Betul. Ya, dan gua kan bukan drummer profesional gitu. Tiba-tiba di challenge ya kan untuk bawain lagu Iron Maiden 14 menit bro, hampir 14 menit durasinya ya kan? Hampir 14 menit, full lagi, wah yeah. Gila. Waduh, okay, tapi ya sampai malu-maluin ya kan. Nah, tapi banyak banget nih yang komen gitu ya. Kalau gue lihat, banyak banget nih. Pengen tahu lebih dalam lagi. Mas Anda tadi pernah main drum dulu? Main drum zaman SMA belasan tahun yang lalu, dan itu juga ya salah-salahan lah gitu, buat seseruan doang. Tiba-tiba sekarang di challenge sama seorang tokoh misterius ya kan, dan membawa lagu 14 menit dong. 14 menit lagu rock. Jangan, semoga gak malu-maluin ya, yang beban lah ya kan. Betul. Gue mau coba belajar lagi sih gitu. Cuman ya Sambil ngulik lagi, buset zaman dulu bang ngulik ya kan. Kali ini lah ngulik hampir 14 menit bro ya kan. Betul. Beban ya kan. Dan satu-satunya manajer artis yang ditantang oleh TGM. Jadi banyak banget netizen bilang, wah kayaknya ditantang gitu, nggak punya basic drum tapi ditantang main drum nih mas. Makanya ya kan, tekanan, pressure ya kan. Tapi kesannya gimana nih, bawain lagu 14 menit, udah langsung tag apa sebelumnya udah latihan? Latihan sekali dua kali, ya gitu kan belasan tahun juga nggak main gitu ya, tangan lecet-lecet, udah darah ya kan. Kaki sampai luka-luka. Luka-luka ya? Ya tapi ya ini justru jadi tantangan gitu kan, karena gue bukan drummer profesional jadi ya. Berarti kepuasan tersendiri ketika bisa menjawab challenge dari TGM, seorang tokoh misterius ya mas? Iya, yeah. Okay. Siapa TGM itu? Oke mas, kalau boleh tahu nih, ya kan sekarang kalau dilihat dari sosial media aktif banget sebagai Ketum Imarindo ya, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Tapi selain itu ada kesibukan lain mas? Kesibukan lain ya? Lawyer juga. Lawyer juga ya, waduh lawyer. Gitu, ya ada bisnis juga. Bisnis gitu. Juga ya. Dan jadi beban ketika gue di challenge segini ya kan, gue biasa ngurusin artis, jadwalnya ya kan, musisi gitu kan. Sekarang tiba-tiba gue disuruh crossover gitu ya. Crossover nih ya, terbolak nih ya kan. Jadi seru juga kali gue ngerasain gimana jadi musisi tuh, main drum tuh gampang apa enggak sih? Seru juga bisa jadi kepuasan tersendiri ya mas ya. Iya. Yeah. Kalau ternyata bisa, apa gue jadi musisi aja terbalik ya musisi. Betul. Oke. Jadi kalau TGM ini kan banyak banget nih yang komen mempertanyakan siapa sih? Itu gitu siapa ya? Sih orang tuh nantang-nantang ya, gue lagi kan manajer artis suruh main drum. Kemarin juga lihat di sosial media ini siapa ya? Ya serius. Sebutin Mas Nanda. Gue curiga dia tuh. Nah, itu dia tuh. Nah jadi coba kalian komen di bawah kira-kira ya siapa? Oke. Itu dia tuh. Jadi rame-rame teaser nantang-nantangin 14 menit, wah. Yoi. Jadi keren banget sih, plus banget buat Mas Nanda pengen coba, wis gila. Hasilnya kayak di semoga nggak malu-maluin. Kalau malu-maluin jangan ngomelin ya. Nah, jadi buat kalian stay tune terus di 1945MF Studio di YouTube-nya dan di IG-nya, terutama ada Mas Nanda. Oke, mau lanjut tag? Coba deh. Oke, siap. Thank you, bro. Thank you guys. Bye.